saya konsultan. Itu melekat ke saya karena pokoknya sultan. Jadi suruh-suruh sultan dari dulu. Jadi masalah jabatan alhamdulillah saya tidak habis. Alhamdulillah. Paling tidak saya di sini bisa meneruskan tradisi budaya, memelihara menjaga leluhur itu aja Pak. Nanti punten kalau berkenan nanti masuk ke urusan ini, saya mohon ya intinya tetap sama-sama nanti ya, ada sobangsi dan tenaga pikiran untuk keraton khususnya kita bersama-sama menjaga tradisi budaya yang ada di Cepung. Mengumpul ya, mohon istilahnya bisa masuk ke urusan gitu. Karena siapa lagi kalau kita yang tidak peduli, yang tidak perhatian kepada masalah budaya gitu. Karena kan kalau kita perhatikan nih, kita rubah ya. Sebenarnya kita rubah. Jadi seksi ya seni ya. Karena mama masih kata nih, makan satu. Singkatan kita rubah ya di mana Tarub. Oh Tarub ayah. Kula kan konsultasi. Pengundangnya Sultan. Dari dulu itu bu. Kita rubah. Bunda ya, nanti papi sekarang sudah nggak usah muter-muter mendorong. Sekarang sudah punya tempat nih. Ya, kalau sudah punya tugas, ya paling kalau sudah punya tugas sih tenaga pikiran ya. Nah, oh, jadi kalau sudah punya tugas artinya. Tapi nggak tiap hari di sini, enggak. Setiap kan nanti untuk program-program yang nanti saya sampaikan pada Pak B untuk bagaimana nih ya, acara ini kemasan kita Pak B ya. Untuk Baru Jati, jalan Pak Baru Jati itu kan lebih besar lagi kan. Tapi ya, yang paling enggak kita sama-sama. Ya saya juga masih belajar B, istilahnya organisasi Baru Jati, tapi bukan organisasi politik.